Hari ini Kamis 18 November 2021, Kantor Sekretariat DPRD Kota Tual kembali melakukan pembelajaran pengajian beserta hukum tajwidnya kepada seluruh PNS dan honorer guna untuk memperlancar bacaan kitab suci Al-Quran kepada seluruh PNS dan honorer pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Tual. Ini sejalan dengan visi misi Wali Kota Tual, yaitu menjadikan Kota Tual sebagai kota religius yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak yang baik sesuai dengan pedoman petunjuk pada kitab suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agenda pembelajaran kitab suci Al-Quran rutin dikerjakan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tual pada hari Kamis dan Jumat. Kita doakan semoga segala niat baik ini mendapatkan kemudahan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Masjid Al-Mahmud, Kantor Wali Kota Tual, RTV mengabarkan. Thank you.